Assalamualaikum kai, petang ni saya nak masak daging opor sawadika. Bahan-bahan yang diperlukan 500 gram daging yang telah dibasuh, dipotong nipis dan digaul dengan garam dan kunyit. Kita perap selama 30 minit. Bahan-bahan yang lain yang diperlukan 15 ke 20 tangkai cili kering, 11 ke 12 biji bawang merah, 7 ulas bawang putih, 3 biji kemiri, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil ketumbar, 1 inci halia, 2 batang serai dan 1 inci lengkuas. Bawang merah, lengkuas, serai, halia, ketumbar, jintan putih, kemiri, bawang putih dan cabai kita akan blend sekali. Bahan-bahan yang diperlukan: setengah kotak santan, 2 sudu besar serbuk kari, 1 kiub tom yam, 1 cangkir kecil perasa, 1 sudu besar sos ikan, kulit kayu manis, 2 pelaga, bawang lebih kurang 3 kutub, bunga cengkeh 7 butung, 3 helai daun limau purut, 2 helai daun kari, 1 helai daun pandan dan sedikit daun ketumbar dan daun bawang. Cara-cara saya lepas ni saya akan tunjukkan cara-cara untuk memasak. Okey, terima kasih. Dan saya tunjukkan cara masak. Lepas sekali kita panaskan minyak. Jadi masukkan thank you.
cube tom yum. Tambah sikit lagi air. Air tu kita agak-agak lah ya, pasal kita nak bagi empuk daging ni. So kita kena tambah air banyak sikit lah. Lepas tu kita boleh lah masukkan sos ikan. Kita masukkan santan lebih kurang 1 kotak. 1 sumber lemak boleh masuk 1 kotak lah. Tapi yang ni saya taruh 1 kotak ya. Masakan ni saya tak bergula ya, pasal apa? Kebanyakan masakan yang saya masak saya tak bergula. Saya tak bergula sangat makan manis-manis ni. Saya tak bergula. Pasal apa, santan tu pun dah kira manis dah. So tak bergula, kita nak tambah gula. Kita dah siap. Okay guys, kita tengok daging opor kita hampir siap. Ini dia hasil dia. Daging opor dah empuk. Macamnya cantik kan. So bila kita masukkan
Bodoh.